Tahukah kalian bahwa ada tiga bacaan zikir yang memiliki keutamaan luar biasa hingga mengguncang arsy? Zikir yang pertama ialah Subhanallah wa bihamdihi. Bacaan ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW bersabda, ada dua kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan dan disukai oleh Allah yang Maha Pengasih. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim. Yang kedua ialah La ilaha illallah. Bacaan ini disebutkan dalam kitab Al-Adzkar karya Imam Nawawi. Dalam sebuah hadits riwayat At-Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, zikir yang paling utama adalah La ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah Alhamdulillah. Yang terakhir ialah Allahu Akbar. Bacaan ini juga memiliki keutamaan yang luar biasa. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim terdapat hadits dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ucapan yang paling dicintai Allah ada empat, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah dan Allahu Akbar. Tidak ada masalah bagimu memulainya dari mana saja. Semoga kita semua bisa rutin berzikir dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.